Nah, kali ini kita kedatangan magi baru, Zushin cuy. Nah, kali ini kita bakalan coba lihat dari skill-skill Zushin, dan untuk skill satunya namanya Fluttering Grace. Zushin memberikan 500 magic defense ke semua lawan di area dan meningkatkan 1 stack soldiers. Zushin juga menyebabkan 30% efek slow, dan Zushin ini memberikan efek slow ke musuh dan mendapatkan 30% movement speed cuy. Nah, kita bakalan coba untuk skill 1 Zushin. Set. Oke. Skill satunya Zushin itu kayak memberikan efek slow, terus kita mendapatkan efek movement speed selama 1,5 detik cuy. Lumayan menarik. Nah, untuk yang skill 2 Zushin ada yang namanya Lantern Flares. Skillnya itu ditahan, Zushin akan terus-menerus menggunakan mana dan spirit lantern dapat digerakkan dengan tombol skill. Jadi skill 2 nya itu kalian tahan, terus kalian arahin ke musuhnya memberikan 150 magic damage dan ada plus tambahan 98 ke semua lawan, dan soul sehero lawan terkena memiliki 10 stack. Ada stacknya juga cuy. Untuk skill 2 Zushin Marki Chop, mari kita coba. Kita tahan kurang lebih 1 sampai hingga 1,5 detik musuhnya bakalan ke airborne seorang cuy. Maksudnya musuhnya itu bakalan terangkat sendiri ya cuy ya, kalau skillnya kena. Dan kalian juga bisa lihat di bawahnya itu ada stack ya cuy ya. Stacknya itu maksimal 20 cuy. Ini bakalan jadi hero OP banget. Dan untuk ultimate-nya ada Crimson Beacon. Zushin berpindah ke lokasi target dan memasuki mode terbang, mengabaikan rintangan dan memperoleh 700 shield. Kita saat terbang itu mendapatkan 700 shield plus 327 saat ia terbang, menciptakan skillnya selama 6 detik. Kita coba untuk ultimate-nya ya cuy. Bakalan kita coba untuk ultimate-nya Crimson Beacon cuy. Kita tambah bot lagi, kita ulti. Dan kalian itu wajib arahin juga skill 2 nya agar saat di lingkaran musuh itu ngikut melayang cuy, ikut terbang cuy ya. Kita coba sekali lagi, tambahin bot damage nya tahan saat ulti itu cuy, aktifin juga skill 2 nya cuy. Nah, kayak gitu contohnya ulti, skill 2 kita mainkan. Nah, kayak gitu ini bakalan jadi hero OP banget untuk di patch yang akan datang atau di server original nanti cuy. Kita coba, mungkin kita coba sekali lagi. Kalian lihat, mainkan juga skill 2 nya dan kita juga mendapatkan shield itu kayak semacam darah putih ya cuy. Mungkin dari skin itu review. Bye bye.